Lihat matahari, lihatlah langit, lihatlah gunung terbang sangat tinggi. Lihatlah bintang bersinar terang di tengah malam. Oh, lihat! Ada bintang jatuh! Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya! Alhamdulillah, tamannya sudah subur. Lihat pohon itu, cantik dan hijau. Lihatlah angin menerpa rerumputan. Lihat ikan itu, ruang guru ustazah kok masih tutup? Di lautan indah, di bawah gelombang. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya! Bunga kuning dan pink, lebah yang berdengung. Luar biasa bukan? Bahwa madu berasal dari lebah. Oh, lihat, ada gajah mencuci kakinya. Mana yang lain? Banyak sekali hewan yang indah. Sini, kau kan lihat. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya. Tanaman jadi indah, beragam bentuk, kumpulan awan putih yang turunkan hujan. Coba lihat sungai, coba lihat gunung, coba lihat laba-laba menjalin jaringnya. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya. Segalanya dan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Zaki, kali coba ini lihat betapa aku sedang berada di sekolah. Subhanallah, di warnanya banyak dan sekali. Kali ini aku sedang berada di depan ruangan perpustakaan. Ya, luar biasa bukan? Bagaimana dengan ikan-ikan tropis ini? Wow, banyak sekali bentuk dan warna yang berbeda. Ada kura-kura. Membaca. Ada kancing melompat-lompat. Teman-teman, ya, mari kita lanjut. Dan semua ciptaan yang indah ini diciptakan oleh Allah. Nah, di sini ada ruangan UKS atau unit kesehatan sekolah. Biasanya di sini lihat matahari, teman-temanku atau murid-murid lain yang terluka diobati di sini. Teman-teman, mari kita masuk ke kelas. Bintang bersinar terang di tengah malam. Nah, inilah tampilan. Oh, lihat, ada bintang jatuh. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya. Lihat pohon mari kita keluar, teman-teman. Cantik dan hijau. Lihatlah angin menerpa rerumputan. Lihat ikan itu berenang menjauh di lautan indah di bawah gelombang. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya. Assalamualaikum. Nah, sekarang saya sudah di lantai 2 nih. Lebah nah, yang berdengung. Saya lagi di depan lab komputer. Luar biasa disini bukan? Loh, bahwa madu berasal dari lebah. Tapi karena sekolah belum habis, ada gajah mencuci kakinya. Banyak sekali hewan yang indah. Kesini, kau kan lihat. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya. Lalu lanjut, di sini sama seperti beragam bentuk, kumpalan awan putih yang turunkan hujan. Coba lihat sungai. Allah ciptakan segalanya. Segalanya dan segalanya. Zaki, coba lihat betapa indahnya kupu-kupu itu. Subhanallah, warnanya banyak sekali. Oh, dan lihat air terjun itu. Ya, luar biasa bukan? Bagaimana dengan ikan-ikan tropis ini? Wow, banyak sekali bentuk dan warna yang berbeda. Ada kura-kura. Dan lihat, ada kancing melompat-lompat. Ya, dan semua ciptaan yang indah ini diciptakan oleh Allah. Lalu berikutnya kita ke ruangan kepala sekolah. Waalaikumsalam.
adalah tampilan dari ruangan kepala sekolah.